pada hari ini tak ada lagi calon yang layak diundi oleh pengundi di Sabah ini melainkan warisan kelas. Warisan dan kami daripada Amanah dan DAP yang menggunakan lambang warisan dan juga PKR, Pakcik Keadilan, dan UKO, dan UKO. Itu sahaja. Yang lain tak ada. Kerajaan federal sudah tak ada. Ya. Kerajaan federal tak ada. Walaupun ada, pada hakikatnya tak ada. Ya, betul. Hakikatnya sudah tidak ada. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman tadi, diakui oleh Jahid Hamidi beberapa orang daripada MP UMNO telah menarik balik sokongan mereka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yeah. Ini bermakna bahawa kerajaan ini dah tak ada. Dan nak undi Barisan Nasional, nak undi Perikatan Nasional, apa untuk apa? Jangan selepas ini kerajaan Pakatan Harapan kembali pemerintah federal. Jadi kita mau kerajaan di Sabah ini juga kerajaan yang bersama dengan kita. Jadi jangan kita salah pilih. Jangan salah pilih Kerajaan Perikatan Nasional di Sabah ini bersama dengan BN. Tiba-tiba di sana dah tak ada kerajaan, akan dibentuk Kerajaan Pakatan Harapan. Itu sudah kerajaan yang sudah berbeda. Sebelum ini mereka datang ke Sabah beritahu bahawa mesti kerajaan negeri dan kerajaan federal mesti sama. Betul tak? Betul. Mereka datang berkempen, Tan Sri Muhyiddin datang berkempen, kerajaan negeri mesti sama dengan kerajaan federal. Sekarang kerajaan federal dah tak ada. Ya. Muhyiddin Yassin hakikatnya bukan lagi Perdana Menteri. Sudah tidak ada sokongan majoriti ahli parlimen kepada beliau sebagai Perdana Menteri. Ya. Ini bermakna bahawa kerajaan ini akan berubah. Oh. Sebab itu saya percaya sama ada paling lewatnya sebelum pilihan raya ataupun paling lewat juga ialah selepas pilihan raya negeri Sabah, maka kerajaan pusat dan kerajaan negeri akan berubah, iaitu kerajaan negeri kembali semula kepada warisan pelan dan kerajaan federal akan kembali kepada Pakatan Harapan. Harapan. Harapan kelas. InsyaAllah. Jadi untuk apa ini sepatutnya bagi saya, markas-markas Pakatan Ikatan Nasional, Barisan Nasional sudah boleh ditutup. Sudah boleh ditutup. Untuk apa lagi? Saya tak nak bincang soal siapa Perdana Menteri dan siapa sebagainya. Tapi hakikatnya Perdana Menteri sekarang bukan lagi Perdana Menteri. Dia sudah tidak ada kelayakan. Ya. Dia tak pernah ratu lagi. Ya. Selamat kelew. Jadi bagi saya mengharapkan bahawa pengundi-pengundi di Sabah, khususnya di Dun Tanjung Keraman, di Petagas, di Tanjung Aru ini mesti mengambil pendirian untuk memastikan bahawa 3-0 untuk warisan di putaran ini. Tak ada lagi, kerajaan tak ada. BN pun tak ada dalam kerajaan. Sebab kerajaan ini dah tak ada. Perdana Menteri dah tak ada. Tidak sah lagi Perdana Menteri. Sudah tidak sah sebagai Perdana Menteri. Kenapa? Kerana dia sudah tidak ada bilangan yang mendukungnya. Dan orang yang mendukung dia dahulunya, yang menyokong dahulunya, sekarang sebahagiannya sudah pun menarik balik sokongannya. Itu dia. Maka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik-baik, aman. Jadi bagi saya, Perikatan Nasional, Warisan Nasional dan semua kumpulan mereka, GRS, Gabungan Rakyat Sabah, sebenarnya bukan Gabungan Rakyat Sabah, Gabungan Rompak Sabah,
Jadi mereka ini sudah tidak lagi relevan untuk didukung oleh rakyat Sabah pada pilihan raya 26 hari bulan ini. Ya. Mereka sudah tidak ada kemenangan di peringkat federal. Pakatan Harapan PAS bakal mengambil alih kerajaan di peringkat federal dan insyaAllah 26 hari bulan ini warisan PAS bakal ditabal sekali lagi untuk menjadi kerajaan negeri Sabah dan Datuk Seri Syafiq Afdal sebagai Ketua Menteri Sabah. Jadi saya ucapkan selamat mengundi pada 26 hari bulan ini. Tak ada pilihan lain. Siapa yang warisan pelak? Siapa Ketua Menteri? Syafiq Afdal insyaAllah. Paling sempurna dan paling afalnya. Paling afalnya ialah Datuk Seri Parlimen Syafiq Afdal yang sempurna. Jadi PM kamu bawa apa? Itu pemerintah. Kamu bawa pemerintah. PM insyaAllah kita akan putuskan apabila sampai masanya Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Tuanku yang dipertuan agung. Saya tidak mahu mendahului nanti dianggap sebagai derhaka kepada Tuanku yang dipertuan agung. Tapi yang jelas bagi saya, Dana Menteri sudah hilang sokongan. Tersimu ini sudah hilang sokongan majoriti ahli di parlimen dan Kerajaan Perikatan Nasional dengan sendiri hari ini sudah tidak ada lagi dan tumbang dengan sendirinya. InsyaAllah PAS dan Polisan PAS akan memerintah Persekutuan Malaysia dan juga memerintah negeri Sabah ini insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.